Iya. Lalu diulang-ulang. Baik mungkin ada yang bertanya. Ini saya ber, kita membaca akidah salaf. Jalan ahli sunnah. Alhamdulillah kita mengamalkannya, mempelajarinya dalam kehidupan kita. Tapi tentunya tidak semua orang dijadikan oleh Allah Dia, sebagai panutan di tengah manusia, diikuti karena ada keterbatasan pada sebagian dari kita. Mungkin dia tahu akhirnya yang benar: dia sudah pelajari, tapi mungkin dia ada kekurangan karena kurang dari keahlian dalam menyampaikan, kurang dari alat-alat untuk menyampaikan apa yang dia pelajari. Tapi bersama dengan itu semua, dia selalu di atas kebaikan. Karena keberadaannya di atas sunnah, itu artinya dia ada di barisan ahli sunnah. Bersama ahli sunnah. Iya. Dia mencintai jalan mereka, akidah mereka, mengamalkannya. Itu bukti terbesar yang menunjukkan kecintaannya kepada ahli sunnah. Itu pasti akan dikumpulkan bersama ahli sunnah di dunia dan di akhirat. Karena itu seorang itu di, ketika dia masuk dalam berpegang dengan sunnah, dia jangan putus asa dari dari kebaikan. Jangan berburuk sangka. Dia mempelajari sunnah itu selalu baik untuk dirinya. Dan selalu membawa kebaikan untuk dirinya. Mungkin dia rasakan, mungkin Allah subhanahu wa ta'ala siapkan kebaikan-kebaikan yang tersembunyi untuknya di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Karena itu tidak ada yang lebih indah dari seorang hamba kemuliaan seorang hamba di atas sunnah, dia meninggal di atas sunnah. Kayaknya ketika sampai kepada Imam Ahmad berita, ada yang berkata si fulan ini meninggal di atas sunnah, dia meninggal di atas kebaikan. Kata Imam Ahmad bahkan meninggal di atas segala kebaikan. Meninggal di atas segala kebaikan tapi ini perlu seorang mempelajarinya selalu mengulanginya selalu dia perhatikan dirinya bagaimana dia mengamalkannya ya itulah proyek kehidupan kita yang harusnya banyak kita pikirkan baik makanya tadi saya sebutkan ya jalannya itu kita banyak mengulanginya <tuh> mengulanginya mempelajarinya sehingga kita selalu bisa mengoreksi diri-diri kita. Kemudian kata beliau, rahimahullahu ta'ala, wafihimul abdal. Dan di antara mereka ada abdal, <coughs> para pengganti. Al-abdal itu jama dari badal, pengganti. Dan yang dimaksud di sini adalah para wali dan ahli-ahli ibadah. Iya. Karena mereka ini selalu ada setiap kali ada yang meninggal, pasti ada lagi yang menggantinya. Ada setelahnya, ada setelahnya. Lafat abdal itu yang diinginkan oleh para ulama ahli sunnah. Makanya disebutkan dari Imam Ahmad, rahimahullah, beliau berkata, inna lillahi abdalan fil ard. Sesungguhnya Allah memiliki abdal di atas muka bumi. Kila manhum, dikatakan, ditanyakan kepada Imam Ahmad, siapakah mereka? Kata beliau illam yakunu ashabal hadith fala a'rifu lillahi abdalan. Kata Imam Ahmad kalau mereka bukan ahli hadith saya tidak tahu lagi siapa yang dimaksud dengan abdal bagi Allah. Jadi abdal itu penggunaan di kalangan ahli sunnah maksudnya ahli hadith. Ahli hadith. Bukan abdal yang populer di kalangan orang-orang sufi ya, dengan berbagai bentuknya, kadang dia bahasakan kutub, watat, aktop, autat. Ya, itu masih berjalan ya. Katanya di Indonesia ini ada beberapa kutubnya. Ya, masya Allah ya. Ya, jadi mereka bahasakan kutub-kutub itu ini yang menjaga, yang menyandang dunia ini. Kalau hilang salah satunya akan rusak dunia. Itulah wali-wali itu katanya. Dan berbagai dongeng-dongeng orang sufi di situ. Karena dasarnya mereka membaca dari hadit-hadit yang lemah dan palsu. Banyak penggunaan kata abdal, tapi itu di dalam hadit lemah dan palsu. Dari kekeliruan Imam As-Suyuti rahimahullah, beliau menulis satu risalah tentang al wal-autat ini. Ada di dalam bukunya Al-Hawi, Filfatawi. Dan ini yang banyak disebarkan oleh orang sufi masa sekarang disampaikan ke jemaahnya supaya menghormati dirinya sebagai wali. Iya. Itu aneh ya, wali mengaku dirinya wali. Itu tidak ada ceritanya. Ada wali mengatakan saya wali. Iya. Itu bukan wali yang seperti itu. Jelas ya? Wali itu tidak memuji diri. Bahkan wali itu kadang dia khawatir dirinya itu tidak masuk ke wali Allah. Itu kayak Umar ibn al-Khattab itu. Siapa yang meragukan beliau bukan wali Allah? Apa bagian dari wali Allah? Tidak ada yang mengatakan beliau bukan wali Allah. Semuanya pasti yakin beliau masuk wali Allah. Bersamaan dengan itu Umar masih tanya kepada Hudifah. Apakah saya termasuk kaum munafikin yang dibisikkan nama-namanya kepada engkau? Itu Umar itu. Tidak ada satu potong riwayat pun sahabat mengatakan. Wahai sekalian manusia, saya adalah wali-wali Allah. Ya. Nah, apa sandaran mereka itu tadi buku Asyut itu? itu isinya hanya hadis lemah dan hadis palsu saja. yaitu itu dari kekeliruan beliau. itu diterangkan oleh para ulama yang da sebelumnya dan setelahnya kekeliruan dari hadis-hadis itu. Karena itu tidak ada satu hadis pun tentang Abdal yang kuat dari sudut riwayat. Kalau ada makna yang dipakai oleh para ulama, makna yang dipakai itu tadi yang disebutkan dari Imam Ahmad. Yang mereka maksudkan abdal itu adalah siapa? Para ulama ahli hadith. Para ulama ahli hadith. Sebab itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW. La tazalu ta'ifatun min ummatih. Bahirin alal haq akan disebutkan nanti hadithnya. Oleh Syekh Rahimahullah. Jadi itu yang mereka maksud sebagai apa? sebagai abdal. Baik. Iya. Dan ini nas Imam Ahmad rahimahullahu taala disebutkan oleh Ibnu Muflih di dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Baik. Dan Syekhul Islam Ibnu Semiyah sendiri itu menyebutkan bahawa seluruh hadis yang diriwayatkan dari Nabi tentang wali, tentang abdal, tentang nuqaba, Nujuba, Autat, Atkop, Akutop, dan semisal dengan itu. Kata beliau, Laisa fi dalika syai'un sahih anin Nabi Wasallam. Tidak ada satu hadith pun yang sahih dari Nabi Wasallam. Wala yantiq as-salafu bi syai'in min hadihil al alfad. Dan para as-salaf tidak pernah pakai lafad-lafad itu. Kecuali lafad al-abdal. Kecuali lafad al-abdal. Itu pun beliau terangkan kelemahan kemalahan riwayatnya. Ada riwayat tapi lemah. Tapi Lafaz yang lain itu tidak pernah ada di dalam hadit-hadit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya. Makanya ahli sunnah itu mereka sangat kuat sekali dari sudut pendalilan-pendalilan. Dan mereka kalau memakai lafat-lafat dalam bahasa akidah itu pasti ada asal usulnya. Ada makna yang mereka inginkan di dalam hal tersebut, jadi nah, mungkin lafadz Abdal ini walaupun dari sudut riwayat hadits sahih tidak ada yang kuat dan maksud penggunanya di kalangan para ulama seperti yang telah kita terangkan ini sengaja dipakai oleh syekhul Islam Ibn Taimiyah. ya suatu hal yang indah sebenarnya untuk mengingatkan dari kalangan orang-orang sufi itu ya bahwa orang yang dianggap sebagai wali dan ahli ibadah itu jalannya jelas itu pasti jalan ahli sunnah wal jamaah. Jalannya para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, dan seperti yang akan disebutkan di sini, ya oleh beliau, rahimahullah, kata beliau, waminhum aimmatud dinil ladina al muslimun ala hidayatihim wa dirayatihim. Dan diantara dan pada mereka ada para imam agama yang kaum muslimin bersepakat atas petunjuk dan keahlian mereka. Ya, ini para imam agama ini. Aimatuddin. Di tengah mereka itu ada Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Musyafi, Imam Ahmad, Sufyan Al-Thawri, Sufyan Ibn Uyayna, Abu Amr al Auzai, Hamad bin Zaid, Hamad bin Salama, ya, Ali bin Al-Madini, Al-Bukhari, dan selainnya dari para ulama, dari para imam dalam agama yang populer akan ketokohannya. Disepakati oleh para ulama akan hidayah dan dirayah mereka. Dan tidak diterima ada yang mencelah tentang mereka. Nah ini para imam semua. Dan mereka itu ahli sunnah wal jamaah. Mereka ahli sunnah wal jamaah. Karena itu repot ya sekarang. Orang baca sahih al-Bukhari aja dibilang wahabi. Ya. Jelas ya? Antum baca akidah Imam Ahmad dibilang wahabi. Baca akidah Imam Syafi'i dibilang wahabi. Ya. Padahal ini akidah para imam. Akidah para imam. Karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, akidah itu tidak diambil dari saya. Tidak pula diambil dari Ahmad, Malik, Syafi'i, Abu Hanifah. Tapi akidah itu diambil dari Rasulullah Wasallam dan para sahabatnya. Dan disepakati. Dan diwariskan dari masa ke masa. Itu akidah. Sumber pengambilannya jelas. Mempelajarinya juga jelas. Tidak ada hal yang tidak jelas. Di pokok-pokok pembahasan akidah. Makanya belajar dari ahli sunnah, dari guru. Dimanapun masanya kita belajar akidah ahli sunnah. Sama saja yang dia akan ajarkan. Sebab itu yang terwarisi. Itu yang terwarisi. Beda dengan orang yang belajar akidah yang keliru. Iya. Semakin dia pelajari semakin dia bingung. Semakin dia bingung Tapi kalau akidah ahli sunnah Tidak, dia baca akidah wasitiyah hari ini Besok dia baca Sumber yang lebih tingginya lagi Misalnya dia baca Usul sunnah karya Imam Ahmad Akidah Ali binul Al Madini Akidah Imamul Bukhari Atau dia baca akidah Abu Hatim Abu Zur'an Razi Atau dia baca akidah Kutiba bin Said Hah? Atau dia baca dari Mu'taqat As-Salaf yang dinukil oleh Al-Lalakai, Abu'l-Qasim Al-Asbahani. Ya. Dan selainnya dari para aima, banyak sekali, ratusan dari buku-buku akidah. Semakin dia baca, dia akan semakin yakin tentang akidahnya. Sebab sama semuanya. Malah semakin menguatkan. Semakin menguatkan. Itu ciri akidah yang benar. Ciri akidah yang benar. Makanya Al-Bukhari itu beliau berkeliling Lebih dari seribu orang guru Berucap kepada beliau Pembahasan akidah yang sama Itu 10 poin pembahasan akidah Imam Al-Bukhari yang disebut oleh Allah Dalam syarah usul Etikot ahli sunnah wal jamaah Itu kita terangkan Sudah saya jelaskan itu Di banyak tempat akidah itu Ada pelajarannya Ada bukunya dan saya riwayatkan dari guru dengan sangat bersambung akidah tersebut. Saya baca dari guru akidah itu. Dan itu kita dapati semua guru kita mengajari hal yang sama. Tidak ada silam pendapat. Itu indahnya orang yang belajar akidah. Ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau belajar akidah asyariah misalnya. Ya. Tambah pusing tingkat pertama saja begitu masuk pembahasan takdir sudah pening. Ya. Semakin mendalam lagi lebih gila lagi kalau semakin mendalam. Masuk di pembahasan Al-Kasb antum, orang-orang Asy'ariyah belasan pendapat di situ. Sampai mereka sendiri bingung ya mana yang benar. Itu bagaimana bisa ada akidah lurus seperti itu? Nak masuk akal. Jelas ya? Ada sifat ma'ani tujuh. Datang orang-orang belakangnya, dia tambah delapan. Silan pendapat lagi dipecah menjadi dua puluh satu. Belakangan ada yang mengatakan lima puluh. Apa yang benar ya? Jelas ya? Kalaupun dia tafsirkan, penafsirannya penafsiran yang batil. Banyak kelemahannya. Beda dengan akidah salaf, itu-itu saja. Tanya di guru mana saja, itu jawabannya. Tidak ada silam pendapat. Dinukil kesepakatan. Itu cara belajar akidah yang benar seperti itu, ya. Makanya, belajar agama itu tidak ada yang keliru. Kalau belajar dari guru yang benar, itu saja sebenarnya kuncinya: belajar dari guru yang benar. Dia belajar dari guru itu bersambung riwayatnya si guru ini. Dia belajar dari guru juga, gurunya belajar dari guru juga sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ilmunya itu bersambung secara riwayat dan secara diraya secara makna pun arti buku yang dia baca itu dia pelajari juga dari guru bukan memahami sendiri bukan memahami sendiri ini bukan cuma baca bahasa Arab saya membaca di buku akidah bahwa mizan itu punya apa namanya timbangan punya lisan dan dua kifa, punya dua daun timbangan dan punya lisan. Ada yang membaca dia karena baca dari buku saya, tidak berguru. Dia lihat lisan. Oh lisan itu kan artinya apa? Lisan berbicara. Berarti ini timbangannya bisa berbicara. ah ini tidak paham. Dari sudut bahasa dia keliru. Sebab lisan dalam bahasa Arab itu dua makna. Bisa bermana lidah ini atau lisan yang berbicara ini? Kalau lidah itu bahasa kan dipakai untuk merasa ya. Kalau lisan itu untuk yang membahasakan. Kalau bahasa Indonesia, lisan itu yang dipakai berbicara ini itu satu makna lisan. Lisan bisa digunakan juga dengan makna tonggak yang menyangga timbangan. Ada timbangan begini, ada tiang yang menyangga. Nah, tiang menyangga ini disebut apa? Lisan dalam bahasa Arab. Kalau orang belajar dari guru, terus saya mengartikan lisan itu timbangan berbicara itu dipentungin sama guru. Ya. Dia pemahaman dari mana? Jelas ya, sebab guru itu memahamkan dengan pemahaman yang benar. Itu pemahaman aja diambil dari guru untuk hal tersebut. Kita baca saja pembahasan sebagian pembahasan buku itu cara bacanya saja diluruskan cara bacanya. Jelas ya? Kalau dia bilang bisa dua bacaan, dia bilang bisa dua bacaan. Nah, itu belajar namanya. Ya. Tapi kalau cuma baca dari alam maya sana, mau memahami sendiri otodidak, itu bisa. nggak bisa. Tidak ada ilmu itu otodidak. Iya. Ilmu dunia mungkin ada orang yang bisa. Tapi di ilmu agama itu tidak ada cerita otodidak. Orang yang paling cerdas pun, orang yang sangat cerdas pun, dia harus punya guru. Kayak Al Bukhari saya bisa hafal seratus ribu hadis terbolak balik satu kali dengar, gurunya lebih seribu. Gurunya lebih seribu. Sebab ilmu itu pintunya dari situ diambil dari guru. Memang harus bersimpu di kaki guru untuk mendapatkannya. Perlu waktu, perlu kesungguhan, perlu lama menuntut ilmu bukan hal yang apa namanya sederhana tapi dia perlu memberi waktu semakin dia memberi waktu akan semakin baik nanti tingkatannya di dalam apa tingkatannya dalam ilmu ya karena itu kita dengar dari guru-guru kita ya kisah ada orang yang datang dari sebuah negeri jauh di negerinya ini dia sudah masya allah ya Mungkin kalau kita sekarang ini sudah disebut ustadz dia di tempatnya. Dia juga mengajari orang. Banyak memberi manfaat. Dia datangi seorang guru. Guru ini ketika mengajar, biasa-biasa saja. Mengajarkan ilmu, dia terangkan sesuai dengan buku yang. Mungkin si murid orang ini sudah pernah dengar semua itu. Akhirnya dia sabar duduk beberapa bulan. Dia dapat seperti itu juga. Maka dia mulai berpikir, ini gimana saya tinggalkan negeri saya, orang-orang juga perlu kepada saya, saya tinggalkan anak dan istri saya. Ya, saya dapatnya cuma begini saja. Tapi subhanallah mungkin Allah lihat pada orang ini keikhlasan dan jalan yang baik dalam belajar. Allah tunjukkan sesuatu kepadanya yang membuat dia baru sadar akan kekeliruannya berpikir. Suatu hari gurunya duduk di majelis, datang oleh orang, karena orang itu bertanya dengan pertanyaan yang menakjubkan, dan jawaban si guru lebih menakjubkan lagi. Orang ini pun baru sadar, oh, rupanya ilmu ini nggak bisa dituntut sehari dua hari, sebulan dua bulan. Memang kalau ingin dapat hal-hal yang seperti ini, ya memang harus sabar bersama guru. Iya, itu Ibnu Uyayna rahimahullah. Beliau duduk kepada Amr bin Dinar. Duduk kepada Amr bin Dinar. 20 tahun. 20 tahun. Padahal hadit-hadit Amr bin Dinar. Itu semuanya jelas. Riwayatnya jelas. Tapi dia duduk kepada Amr bin Dinar berapa tahun? 20 tahun. Mereka bukan cuma hafal riwayat. Mereka juga perlu fikih dari guru itu bagaimana menghadapi kasus, menghadapi masalah, menyelesaikan persoalan, bagaimana akhlaknya dan seterusnya. Sampai Ibnu Uyainah sendiri kalau sudah melihat Amr bin Dinar mau berbicara, dia tahu ini mau bilang kalimat apa ini. Makin apa dia hafal seluruh riwayat Amr bin Dinar, tapi 20 tahun. Karena itu perlakuannya kepada gurunya, beliau juga punya murid namanya Abdullahi ibnu Zubair al-Khumidi. Abdullah ibnu Zubair al-Khumedi berguru kepadanya 17 tahun. Iya, berguru kepadanya berapa? 17 tahun. Jadi subhanallah ya. Ini bukan memperbesar masalah. Jangan sampai antum jadi takut-takut belajar ya. Tapi ini ingin saya tunjukkan. Metode orang terdahulu dalam belajar dan apa? mengambil ilmu supaya kita tahu bahwa kita ini kalau sudah dianggap sungguh-sungguh pun masih banyak malas kita kalau dibanding orang-orang apa orang-orang terdahulu makanya untuk sampai ke jenjang-jenjang yang tinggi itu masuk ke dalam kata-kata yang disebut oleh Sheikhul Islam Ibn Taimiyah ini panutan-panutan manusia jenjang tertinggi di tengah ahli sunnah mau sampai ke jenjang tersebut harus ada usaha dan upaya juga iya tapi paling sedikitnya seorang ketika dia belajar akidah yang seperti ini, walaupun dia tidak sampai ke derajat para aima itu, dia bisa dikumpulkan bersama mereka. Karena di atas akidah yang sama, kecintaannya kepada mereka selalu terjaga dan apa? Terpupuk. Eh, itu yang diinginkan dari mempelajari akidah ahli sunnah. Jelas ya? Karena itu jangan ikut ikuti ya orang-orang yang menggampangkan masalah akidah. Oh, masalah akidah itu gampang. Dalam waktu tujuh menit saya bisa jelaskan kepada antum. Ya betul lah ada pembahasan akidah bisa dijelaskan. Tapi itu perlu selalu diulangi. Proyek kehidupan. Itu kehidupan kita. Kebahagiaan kita. Mana-mananya setiap kali kita perdalam. Itu akan kelihatan rincian yang mendalam lagi. Tidak ada habisnya pembahasan-pembahasan. Seputar akidah itu. Kedalamannya. Baik. Yang terakhir di sini beliau tutup dengan hadit la tazalu uh, kata beliau wahum taifatul <tuh> al mansurah yang dikala fihim nabi sallallahu alaihi wasallam la tazalu taifatun min ummati zahirin alal haq la yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta taquma sa'ah ada satu kelompok dari umatku yang tetap tampak di atas kebenaran. Orang yang mencela dan menyelisih mereka tidak membahayakan mereka hingga hari kiamat. Ini ahli sunnah wal jamaah. Dan mereka lah at al -mansura. Iya. Karena itu kalau di sebagian masa ahli sunnah itu sedikit, mereka tidak bersedih. Karena ahli sunnah itu dia tahu dirinya di atas kebenaran. Dia tidak terkecoh dengan banyaknya orang-orang yang menyelisihi, menyimpang. Iya. Karena itu banyak dari ahli sunnah tidak perlu berdebat dengan ahli beda. Karena dia yakin dirinya di atas kebenaran, seperti yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, ketika datang kepada beliau seorang ahlul bida ingin mendebat beliau. Imam Malik bertanya kepadanya, pertanyaan sederhana, "Baik kalau kamu debat saya, terus saya kalah, apa yang saya lakukan?" Kata orang itu, "Kamu ikut saya." Kata Imam Malik, "Kalau datang lagi orang ketiga, mendebat kita berdua, kita kalah." Apa yang harus kita lakukan? Kata orang itu, "Kita berdua ikut dia." Kata Imam Malik, "Kalau begitu, pergi saja. Kamu cari agamamu. Kamu ini orang bingung, pindah-pindah agama. Kalau saya, saya agama saya sudah jelas. Saya tidak perlu mencarinya. Itu ahli sunnah seperti itu. Ahli sunnah seperti itu. Dia tahu apa yang harus dia pelajari, di mana cara, di mana mencari kebenaran, apa yang harus dia tekuni." Kalau dia ingin istiqamah, di mana jalannya, dia mengerti. Itu ahli sunnah, buruk bukan orang yang bingung. Oh, ini saya masih belajar, belajar lihat sana-sini, pergi ke sana-sini. Itu bukan orang yang istiqamah. Namanya orang yang belum kenal jalan, orang yang belum kenal jalan. Jadi ini buku-buku akidah ini akan menyambungkan kepada kita, kepada hal yang pasti, hal yang meyakinkan. Pembahasan yang terakhir, kata beliau. Baik di poin yang ketiga dari Mas ya, ahim du'a lis 'alal haqqi wal huda. Pentingnya doa keteguhan di atas kebenaran dan petunjuk. Ini ditutup oleh penulis ya rahimahullahu taala. Ya di, di penulisan buku beliau ini. Beliau tutup dengan doa. Kata beliau, "Fanas'alullahal 'adzim ayyaja'alana minhum wa la yuzigha qulubana rahmah Maka oleh karena itu kita memohon kepada Allah Yang Maha Agung untuk menjadikan kita sebagai bagian dari ahli sunnah wal jamaah. Ya. agar tidak menyelewengkan hati-hati kita sesudah memberi hidayah kepada kita serta gerakan rahmat kepada kita dari sisinya ini beliau ambil dari ayat ya. Rabbana la kulubana ba'da idha Wahab lana rahmah anta al -wahab. Nah, Ini penting sekali doa ini. Wahai Rabb kami, janganlah engkau palingkan hati-hati kami dari kebenaran setelah engkau beri hidayah kepada kami. Ya seorang itu kalau dia sudah diberi hidayah, diberi petunjuk, dia kenal akidah ahli sunnah pun, Orang yang hidup itu tidak ada yang aman dari fitnah. Tidak ada yang aman dari fitnah. Makanya dia harus selalu berdoa. Bermohon kepada Allah. Selain daripada itu, dia tetap menjaga dirinya di atas akidah ahli sunnah. Selalu dia pelajari, dia ulangi, dia amalkan, dia dakwakan. Supaya dia diteguhkan di atas akidah tersebut. Itu jalannya. Itu jalannya. Ya kalau kita selalu di atas hal tersebut, maka itu dari ciri seorang hamba itu Allah cintai untuknya hidayah. Iya. Itu alamat Allah cinta kebaikan untuk dia. Allah cinta keteguhan dia di atas Islam dan sunnah. Cinta untuknya sorga. Sebab itu jalannya penghuni sorga. Dan itu jalannya golongan yang selamat. Itu jalannya pengikut Rasulullah Sallallahu wasallam. Maka kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hal tersebut. Iya, kita digolongkan selalu bersama ahli sunnah. Hati-hati kita selalu beri hidayah, diteguhkan di atas sunnah, diteguhkan di atas hidayah. Dan kita memohon kepada Allah untuk diberi karunia dari rahmatnya. Sebab Allah itu wahab, maha pemberi Lalu menganugerahkan. Kalau kita memohon kepadanya anugerah, maka dia maha pemberi. Namanya adalah al-wahab. Ya, yang maha memberi. Maka kita mohon kepadanya supaya selalu diberi dan ditambah dari kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu mengajarkan doa, doa yang selalu beliau baca di akhir majelis. Dan ini doa selalu dibaca oleh sejumlah dari guru-guru kita di akhir majelisnya. Dan juga doa ini disebutkan oleh apa namanya etika ini disebutkan oleh asamani As ani dalam adabul imla wal istimla disebutkan oleh sejumlah ulama di buku-buku etika ilmu bahwa di akhir majelis ditutup dengan doa Ya, karena itu banyak dari ulama ketika menulis buku-buku, di akhirnya itu dia tutup dengan doa. Ditutup dengan apa? Doa. Di riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qallama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa majlisan illa da'a biha ulail kalimat." Sangat sedikit Nabi itu duduk di sebuah majelis kecuali beliau berdoa dengan kalimat-kalimat itu, dengan doa-doa tersebut di akhir majelisnya. Allahumma inna nas'aluka min khasyiatika ma tahulu bainan wa baina ma'asik. Ya Allah saya memohon, kami memohon kepadamu dari rasa khasyia, rasa takut yang membuat kami dipisahkan, dijauhkan dari dosa-dosa dan maksiat. Wa min ta'atika ma tuballigu nabihi jannatak. Dan kami memohon kepadamu dari ketaatan yang bisa menyambung kami ke sorga. Wa minal yakini ma tuhawinu bihi alaina mas'aibat dunia. Dan kami mohon kepadamu ya Allah dari keyakinan, ini keteguhan ya, ilmu, keyakinan yang menyebabkan ringan segala ujian di dalam kehidupan dunia ini. Wa mati bi asmaina wa wa ma Buat kami ini menikmati kekuatan kami, pendengaran kami, pelihatan kami sepanjang kami masih hidup jadikanlah kami jadikanlah pewaris itu itu dari kami pewaris surga dari kami Wajah jadikanlah pembalasan kami terhadap orang yang mendolimi kami wansurna adana dan tolonglah kami terhadap siapa saja yang memusuhi kami wala taj'al musibatan fi janganlah kau jadikan musibah yang menimpa kami dalam agama kami ilmina dan jangan jadikan dunia itu niat kami yang terbesar puncak dari ilmu kami Bapak ada seorang subhanallah belajar susah payah ujung-ujungnya dia cari dunia ilmunya untuk dunia apa gunanya dari ilmu itu padahal ilmu itu lebih berharga dari dunia dan segala isinya dia tidak perlu kepada dunia Sebab anugerah yang terbesar dengan ilmu, dan ini kadang, -kadang tidak disadari oleh orang-orang yang belajar bahwa ketika dia belajar diberi taufik oleh Allah, menuntut ilmu itu anugerah lebih besar daripada dunia dan segala isinya, lebih besar daripada dunia dan segala isinya. Karena itu dia dikalahkan para umat, para ulama, para imam, ya mereka itu ditawari kedudukan-kedudukan tinggi. Kedudukan agama, dunia. Tapi mereka semuanya tidak ada yang menoleh ke situ. Iya. Sebab itu dunia hina, tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dari kebaikan, seorang itu mempelajari ilmu agama beramal dengannya. Satu ketaatan saja kadang lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Apa yang dia mau cari dari dunia tersebut? Tapi ini makna kadang kalau hati itu tidak kuat, seorang kadang bisa dipalingkan dari kebaikan. Jelas ya? Tadinya penuntut ilmu. Tapi dulu, Masya Allah. Dulu seorang penuntut ilmu. Berarti ini kisah, kisah dahulu. Terus sekarang apa? Pedagang. Ya. Pedagang boleh aja. Tapi kalau dulu penuntut ilmu dia tinggalkan gara-gara berdagang, itu bukan kebaikan untuk seorang hamba. Kalau dia penuntut ilmu berdagang, itu nggak apa-apa ya. ya. Dia perlu hidup juga dengan tangannya, tapi dia tetap penuntut ilmu, itu bagus, nggak ada masalah. Iya, dia harus diketahui kadar dari ilmu tersebut. Kita mohon kepada Allah supaya apa namanya tidak dijadikan dunia itu cita-cita kami, cita-cita kita. Ilmu itu ujungnya cuman dunia. Terus potong yang terakhir dari doa, wala tusallit alaina man Dan janganlah engkau jadikan, jangan engkau buat berkuasa orang yang tidak merahmati kami. Ini doa indah ya, diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu wajar kalau para ulama menutup dari buku ini dengan doa. Ya, dan semoga doa beliau ini dikabulkan untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala selalu menuguhkan kita di atas Islam dan sunnah memberi hidayah kepada hati-hati kita semua untuk selalu cinta kepada Al-Quran dan Sunnah dan cinta kepada jalan as-salaf kuat di atasnya dan mengikutinya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua dari segala fitnah di dunia dan di akhirat. Dan saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita dijadikan sebagai orang-orang yang selalu istiqamah berpegang dengan prinsip-prinsip sunnah teguh di dalam mengamalkannya dan di dalam menyampaikannya serta di dalam membela-nya innahu waliyudzalika walqadiru alayh. Beliau tutup dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala khairi khalqihi muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Segala puji hanya milik Allah semata dan semoga selawat Allah dan keselamatan senantiasa tercurah kepada sebaik-baik makhluknya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau dan para sahabatnya. Wallahu ta'ala alam.